Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratin muhtaramin, para alim, para ulama, segenap ibu-ibu pengajian Al-Hidayah beserta juga jajaran yang luar biasa. Alhamdulillah saat ini semuanya adalah cantik-cantik. Ayu-ayu. Insya Allah muka-muka ayu jorbon jeruni Allah. Amin. Juga tidak lupa Sohibul Hajah, Ibu Fitri sekeluarga, dan Ananda Dio atau lengkapnya Hervanga Dio Pramana yang saat ini genap usia 17 tahun. Moga-moga Ananda Dio ini menjadi anak yang soleh, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa, kepada kedua orang tua, dan tentunya kepada agama Islam. Amin ya Rabbal. Amin. Hadirin ibu-ibu pengajian Al-Hidayah yang amat kami hormati, atas biasanya pun mulai buatan kepanggi kasih apa nggih? Al-Hidayah yang amat kami hormati, kajian kita hari ini khusus dengan judul tahun ini di bulan Muharram di dalamnya ada Hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Nopo Ustaz Kamsute umumnya kali jalan. Nopo Ustaz Kamsute aten, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang panjenengan jumpai, itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu atas kehendak Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Sidina Muhammad. Panjenengan kepanggil kali bapake arek-arek. Niku mboten kebetulan. Wis ditulis kalian Gusti. Panjenengan kepanggil kula kepanjenengan iki pun ditulis Gusti Allah. Makane ngapunten nggih, mungkin jenengan awal-awal sadurunge kepanggil kula, pas sadurunge corona riyen. Jadi kok mungkin jenengan ngerasa aku kok pernah ngerti wong iki yo. Lagi termasuk kula kok pernah ngerti panjenengan semuanya. Itu ternyata roh kita sebelum zaman azali itu pernah ketemu. Nah, saya kan ngulang tok. Ngulang. Oh, pernah nggone Ibu Fitri. Oh, pernah nggone omahe sinten male. Pernah nonggongin Masjid Al-Ikhlas. Ini ku semuanya sudah pernah ketemu kita di tempat itu. Tinggal sekarang bentuk fisiknya asli nih seperti ini. Oh, ketemu jamaah, orang yang sikirnya di Dojono. Ambil dipijeti. Orang yang miring-miring, kuatir, orang yang ngarepe ustadz, kok sama ngane. Itu semuanya sudah pernah terjadi dalam keadaan tertentu kita masing-masing. Nah, termasuk kena opo 17 nomor ini HUT RI ke-77 atau 17 Agustus kok pas tenggene Muharram, ternyata ada maksud dan tujuannya. Satu, kita ayo jadi orang yang selalu menomor satukan Allah Subhanahu wa taala. Kok ngapa Ustaz nggih? Tiang niku merdeka nih 77 tahun ini atau 17 Agustus niku merdeka nih jenengan tinggali tenggali pembukaan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kok mboten esa Ustaz? Duh, soale Gusti Allah ku wis esa, ndak perlu terang no maneh. Nek Tuhan yang maha esa, berarti cuma siji Gusti Allah toh. Maka di situ yang maha kuasa nerangno bahwa 17-an kemerdekaan tanpa ada Gusti Allah tidak akan bisa menang.
Makanya dia jenengan pikir diri-diri. Kalau yang gak ingatkan, mosok kong bedil tembak musuh karo bambu runcing kok iso menangnya yang lucu. Logika gak akan bisa masuk. Tapi kok iso? Itulah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balik-balik panjenengan nek merdeka kali Gusti Allah, insya Allah enak. Tapi yang aku tadi, jenengan merdeka, tapi cik gumantung nang dunia, akhirnya dadi kedunia. Nek ga oleh dunia, akhirnya biasanya malah stres. Oh, kemana tanggalnya tanggal tua? Tanggal tua, tanggal nunggu cik sembuyang guyu. Nek tanggal tua, biasanya mencap. Ya Allah, bagus lah nasib di Muhammad. Makanya Gusti Allah tidak ada yang khas menyampaikan kul huwallahu ahad Allahus. Ayo Gusti Allah tempat bergantung kita. Ojo gumantung nang gone menungso. Panjenengan kok gumantung nang gone menungso? Cerita nang menungso iki ditambahin. Lah ya wak yo, Mbak, Bu, aku iki lho urip nang kok ngene-ngene to. Jangan cerita nang menungso dibui. Enak sampean Mbak Sri. Enak sampe tak cicip, enak sampe burung lah. Aku ikut ngini gunung. Tapi curah hati dan gue menungso malah hitam. Tapi curah tangguh si Allah, insya Allah muncul solusi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka bekerjalah untuk ibadah. Kerja ya kerja, tapi digawe menunggu waktunya solusi. Makanya kalau pesen dia ibu-ibu panjangnya senajan duit toko di warung, kalau pesen cek toko di barokah panjangnya nikwanyai sholat dan tidur sa'estu ini jenengan kok nerus no duit nerus no penggawean gak onoma ini mungkin gini ibu dipanggil Gusti Allah hayar sholat, ayo sholat. Senasan sendiri mau adil. Kenapa kok ngatur nusat haya al-falah? Panjenengan ini gelum sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Beruntung. Bejoh. Ini alias bagi orang bejoh. Ini saya sendiri. Rumus panjenengan pengen gampang uripe kudu ahli sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Saya sendiri. Kula alhamdulillah takdir Gusti Allah kados mekaten nek disebutake satu ku satu niku insyaallah barokah di salat jamaah. Nah, kula riyen nanti usaha jenengan kula nikah niku bonek kasih kuliah S2 dene gadah pendamelan. Iku kuwat jenengan nek pengin niru ya monggo. Bonek. Alhamdulillah ansar mertua sing pengertian. Terus kemudian pelan-pelan ditakdir Gusti Allah ngajar. Ngajarin ikutan tepi-tepi terus akhirnya kepanggil jenengan sing ayu-ayu niki kan niku akhirnya Gusti Allah sak mangke mirane enten pelantikan tenggene MUI dados MUI kecamatan FKPG nggih dados ketua FKPG dados penyuluh dari Kantip Mas pengasuh pondok wis wae disebutkan sampai belengung niku kuwi akhirnya Gusti Allah. Maka jenengan nek pengin uripe gampang ojo lali sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Saat biasanya mek wayahi adzan itu biasanya penggawean tambah ahmi tambah akeh. Memang dites Gusti Allah jenengan sing dipilih Gusti Allah utawa penggawean ya muga-muga bisa dipraktekkan ini biasanya rata aneh. Di pas ngaji, iya jenis biasa, tapi ini ayo omah bisa diceritakan. Pengawin ku orang diri. Nah, maka kemerdekaan ini adalah takdir Gusti Allah sekaligus berkat rahmat Gusti Allah. Nah, tenggeri surat At-Taubah ayat 40 Gusti Allah menyampaikan La tahzan innallaha ojo wedi, ojo kuatir, ojo sedih. Gusti Allah bersama kita. Saya sedih menjadi kumantungan Gusti Allah. Ojo kuatir, dijamin Gusti Allah.
Tapi jenengan itu gumantungi nanggone menungso, gumantungi nanggone dunyo atau dunyo, harta, duit, malah roto-roto duit itu melayu. Tapi jenengan nyedi Gusti Allah, duit teko dhewe, buktinya kabunten nggih. Rizki panjenengan karena jenengan nyedekan Gusti Allah saat ini ngaji. Nggih, akhire rizki ini metu-metu dhewe. Buktine enten ae santri. Ngombe, mantun ini jenengan diparingi sarapan soto ya? Alhamdulillah lalu rezeki kurang ingatan, kurang dikongkan enten acara jalan sehat kawit mantun subuh itu ngisi tenggane daerah pulau terus mantun itu jalan sehat ngedering terisi alhamdulillah, Allah salah kami masuk, itu rezeki yang Gusti Allah kalau saya kurang orang ya. Nah, ini rezeki ini Gusti Allah. Jangan ingat dengan Gusti Allah. Ojo kuatir dicukupi kalian Gusti Allah. Allah surah al-Sidina Muhammad. Maka jaluk orang nang menuso ojo. Tapi jaluk orang Gusti Allah. Iyaka na'budu Iyaka nasta'in. Fatihah niku asli ini hebat. Asli ini hebat. Tapi kena apa gak hebat soale wis biasa hebat aku nak apa Fatihah itu cuma karena wis bendino diwaca akhire ngewes 14 angin makanya itu latih kali jenenge ketika iya karena aku dia kan sae jalut jenenge mulai tiap kita doa di pulau nggih pas saya loro yo nasai ya Allah jenengan sembuhkan sakit kula sendiri sikil niki cekak cemut nggih asam aurat, mungkin di kolesterol dan macam-macam. Jalan Gusti Allah, pengen anak isole soleha, jalan Gusti Allah. Lewat iya karena aku dulu iya karena tapi ojo tuwo-tuwo. Bukan jenengan, aku pengen suki, pengen dia anak, pengen suki. Tapi akhirnya nasai ini ketawa, nasai sampai tidak surat. Ojo, dilintaskan dari kemana yang penting. Pun yang kedua, ayo jadi wong syukur lan rido dalam segala keadaan. Nanti kalau sampai ada duit-duit yang buyang-buyu, gak di duit yang buyang-buyu. Dikai bapak are-are 1 juta yo alhamdulillah. Dikai nole ilang siji yo alhamdulillah. Ojo innalillah. Gara marah dikai apa ini 1 juta lo. Oh, alhamdulillah, mas, kok dengarin sampai kita juta? Oh, dikai ake sedunga? Ayo ucapkan alhamdulillah. Jadi kan, sing sering diparing ini ucapkan alhamdulillah. Kalau kita di latihan. Latihan kali, nanti kita di nyonya ini diparing ini mungkin bagaimana mimian, munjuan. Kalau asing ini pun selera kalau kayak enak-enak, itu mendingan dituruti. Kalau saris. Dalam mimian, kopi atau susu atau apa, kurang biasanya dan alhamdulillah, matur suwun, muga-muga sampe tambah ayu, tambah soleha, muga-muga buswargo, muga-muga ini pertamain. Pertama, lah paling ono kamsuti, ono maksuti. Tapi ini biasa, jadi ini penting. Penting saya itu, jadi kan diparingi nopo alhamdulillah jazakumullah bahasa Arab. Ini maksud Jawa ini matur suwun muga-muga barokah. Nanti nggih dilatih. Dikene nopo mau jenengan iki kok muter nggih, ente sing digrinding no. Mau digrinding no. Ente sing diparingi no. Tetep dengan matur suwun muga-muga barokah. Latih ngoten. Niku donga soalnya. Soalnya apa? Bibike ana malaikat sing li. Bibike ana wali sing ngami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tanda tiang ni syukur nanti kalau sampai ada tiang bae niku wajahe guya. Tapi nek gak syukur niku wajahe mecu. Tarik maskeran gak etok, mucu-mucu mega guya etok. Kula nanti ku tertipu kali tiang si maskeran. Delok mripati ku gonani wayu. Barang dibuka tibae. Ya Allah, tidak tertipu. Makanya jenengan buyang-buyu gak ngerti pas maskeran mencucui ular gak paham. Nah,
syukur. Nah, tiang niku nek guyang guyu, syukur, seneng, angsal ganjaran saking Gusti Allah. Nek jenengan niku sedih, mecucu, gak trimo, angsal dosa saking Gusti Allah. Makanya dalam kondisi apapun ayo guyu. Ngapunten nggih. Ibu-ibu iki nek belum ayu, langsung mulih iku kocoane 10. Harap apa tenang tapi jangan ayu, tiba ayu tenang dulu. Bapak yang arah-arik kata jenengan tempat sampai kok gagah, kok ganteng, langsung gak mau mana, sembarang diangkati. Bisa mene dan gue gak mudah-mudah. Ya, sekep gue. Tapi ngapunten dia, enten dia gak dilono elek. Ya langsung, dia kukru. Pak sampai ini kok tambah su tambah elek, langsung tambah lemes. Terus yuk, ya apa yang mana? Mari mana kados mesti sen. Sampai lu kados pak, cetok elek aja. Ya ampun. Ayo, ini angsal nikmat sing pas enak. Ucapno alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus. Alhamdulillah, alhamdulillah, dibanding Gusti Allah nikmat. Berarti aku bisa nyempurnakno melaksanakan amal soleh, iso ibadah, iso sholat, iso ngaji, iso sisti, go saham, iso macam-macam. Tapi ini pas gak enak, ayo ucapno alhamdulillah ya ala kulli hal. Kok lah terusah soalnya segala keadaan yang kita alami mesti apik jadi ini Gusti Allah. Panjenengan ngapunten diparingi loro, paringi loro, iku kaya gak enak, tapi jadi Gusti Allah enak, soalnya apa? Ngurangi dosa dengan kesandung ya, kesandung meniso, mengomong sing gak enak ayo dilatih hati ini alhamdulillah, berarti dosa ku entah dengan dirasa ini wong kocok gak mangkel alhamdulillah, berarti wong iku nyumbangkan dilatih ngerti ya? Saya sebetulnya gak ada tonggo kemelaran no ati. Alhamdulillah berarti tonggo itu dunga no aku dunga u cepet musta dilatihnya tuh. Insya Allah dengan awet ulit. Awet ulit, awet tapi ini tiang niku kok ngersuloy. Iku tiang niku maka gampang elek. Ini gampang elek cepet tuh. Ini cepet tuh akhirnya cepet. Saya kan tidak ingin menjelaskan seperti itu. Dengan kudu tetap ayu. Senajan mustuga, tapi kudu ayu. Berusung itu. Pun, mau berserah ada Sayyidina Muhammad. Nah, yang berikutnya, nomor tiga, ayu berubah menjadi lebih baik. Dan tinggal Al-Quran surat Al-Asr, Gusti Allah yang ngendika, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah sinokatul baik orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhir dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayo meningkat ye nek dadi jamaah, dadi jamaah sing apik, dadi pengurus-pengurus sing apik, dadi ibu-ibu sing apik, dadi anak-anak sing apik. Berubah dari apik-apik kalau ini yang enggak dan terus ustaz atau pembimbing panjenengan ya sing apik dilatih di ayo maksiat pelan-pelan dilongi dikurangi ayo akeh nyedek nang Gusti Allah. Ini penting. Bun, yang keempat, perbanyak doa dan istighfar. Kok nateng dengan Al-Qur'an surat Luqman ayat 34 Gusti Allah dawuh wa ma tadri nafsun madza taksimu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut innallaha 'alimun khabir. Allah, tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok
dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Jenengan kulo gak ngerti, menyono kok gak ngerti. Makanya ayo dungo di utawa dungo bareng bareng. Dalam rangka apa? Menecek selamat. Makanya penting wonten pengajian Al-Hidayah di dalam rangka urip kucik selamat, 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 dan selamat. Sehingga hidup kita untuk dunia yo enak, no akhirat yo enak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa maneh donga ati kula sampeyan berkali-kali addu'a yughayyiru takdir. Donga iso ngrubah takdir. Niku wae kula sampeyan jenengan pengen anak soleh-soleha. Donga to takdir kita. Jenengan sing pengen tambah laris sembarangi donga to lewat donga insyaallah dirubah takdir tambah dadi akhir. Maka doa ibadah takdir. Apa mana dungo diselingi istighfar utawa jenengan kata istighfar. Janjine Gusti Allah dan gede surat Nuh ayat 10-12. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaykum mithrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Singkatan istighfar. Kok ngantuk usah? Terus Gusti Allah nek yang niku kata istighfar dikirimkan hujan kepada dengan lebat. Rizkine deres. Makanya ngampun tenjenengan kok urip rizkine seret sing akeh istighfar. Berarti kakean dosa. Kudu ngono, kudu sadar, kudu apa jenenge koreksi dhewe. Berarti kakek dusu kena apa ya aku dhisik kok luah ae ternyata saya gak betul ae kakek dusu istighfar. Istighfar dusu ono. Diparingi kata harta. Dhewe iki akeh, lha iki janjine bisa ono nggih, membanyakkan harta. Harta nih akeh, dhuwite akeh istighfar sing kata. Dikai kata anak. Anak ini bisa anak kandung, iso konco ni ake, jamaah ake. Ini ku berarti tiang kata isti. Diparingi malih kebun-kebun, penggawaan ini enak, cemepak. Sungai-sungai, penggawaan ini mengalir. Maka insya Allah orang yang ahli istighfar dimudahkan dari semua masalah. Moga istighfar selesai. Astaghfirullah. Baraya. Astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni iman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Amin. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni amalan salihah. Mohon sholat ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu yang insyaallah ahli surga Allah. Amin. Ayo nglakoni apa wae sing ana manfaat ati. Melakukan sesuatu yang bermanfaat.
manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jenengan pikir diri, titipani diri, aku ngaji ono gak manfaate ono. Aku ngrasani ono gak manfaate. Kaono. Tambah entek. Dosan. Tambah entek amalane. Oh, aku kluyuran nang nggone mall. Ngetane dhewe. Ono gak manfaate, kalau emang ada manfaate dalam rangka mungkin biar lu kono usate. Berarti ono manfaate. Jadi anu kono anake bojone berarti ora ana manfaate. Tapi nek temreku mau duwe tok mlaku-mlaku tok yo gak ono manfaate. Timbangane ngono atau turu ten omah. Omah. Kul lima hal niki nek jenengan laksanakaken insyaallah dados barokah. Dunyo ngantos akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dimana itu sekatu. Monggo. Ya benar. Nggih. Minyak minyak. Oh, minyak. Minyak. Soalnya pun sepuh. Jadi apa itu dioles. Ikan ngono rodok masalah. Rodok apa-apa. Cuma kalau setelah wudu jenengan usap kali kain atau anjur yang hukumnya makro. Betul nopo nopo cuma makro. Makro itu maksudnya yo kape. Betul sah disapi kali anjur. Tapi jadikan karena emang ada kepentingan ni kan ngono awak meriah dengan paling PPO paling minyak angin. Karena emang kepentingan. Cuma aslinya setelah wudu dengan usap itu makro. Kok ngaten? Soalnya enten riwayat tetesane air wudhu iku dados malaikat ndungakno panjenengan sampe gurung batal. Nek jenengan mangki batal mbenten-benten mari. Nek jenengan dereng batal, ditulungno malaikat terus. Muga-muga wong iki dadi ngene, dadi ngene terus. Maka nek jenengan wudhu iso dadi wasi. Tapi nek iman niku ada kepentingan awake iki gak mung gedes kabeh, soalnya wis suwe-suwe ya. Wis sepuh ya, sesep ditambah ampuh. Maka iya betul betul. Memang ada kepentingan. Ada lagi yang lain. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain. Iya. Kita ada salat sunat sebelum itu, ada salat masjid dan juga salat kopi. Ya, kalau kita ke masjid kan ada waktunya kan tinggal sedikit, sebenarnya mau kopi koma. Yang kita juga kan tiga. Iya. Ketika di dalam masjid ada sholat tahiyat masjid, ada sholat isukul wudhu, ada sholat qobliyah, mana yang dahulukan? Derajat hadisnya mana yang tinggi? Antara tahiyat masjid sama qobliyah, lebih tinggi qobliyah. Jadi jangan dahulukan yang qobliyah. Insya Allah mungkin ya, ada riwayat yang mengatakan insya Allah kedumanan sholat tahiyat masjid atau mungkin isukul wudhu kan waktunya mepet. Maka jadinya juga harus ningali, ningali jam tenggene masjid. Soalnya biasanya ini aku, nek kurang 2 menit, hati-hati. Kurang nek kurang 2 menit, apalagi jadi imam, itu kurang lebih baik tidak kopi ya. Soalnya tiba-tiba ditunggu, kurang biasanya ini aku mau sholat, 2 menit jadi kurang. Kurang ini lah, maksudnya ya 2 menit lebih berapa. Tapi ini makmum, gak ada nopo-nopo, makmum nopo, cepet-cepet gak nopo. Jadi, nek panjenengan lihat apa lagi jamnya di masjid yang tinggal di kira-kira kurang 1 menit, 2 menit masih sangat cukup ya. Moga dengan cepat didik. Tapi sama menit, baiknya jangan. Tiba hari digungi wong okay. Iki kekurang munggu, wak untuk kali ngomong akhirnya. Nah tiba hari digungi ake, kan dosa. Jangan pengen melakoni ibadah, tapi jangan keberusahaan. Gara-gara digungi, lu ngapik gak usah sholat apa. Oh, bisa Allah maha. Tetapi niatnya harus satu, skill salah satu, kopiah. Kopiah, kopi subuh itu luar biasa kopi subuh. Kopiah asar, kopiah duhur itu kalau memang waktunya mepet, baiknya yang cari derajat tinggi. Termasuk puasa. Puasa kemarin ada puasa 10 Muharram, pas hari Senin. Ya kan? Dengan pilih salah satu, mana yang derajatnya tinggi, 10 Muharram itu derajatnya tinggi. Setelah puasa, setelah puasa
Arafah. Arafah Muharram. Arafah itu derajat paling tinggi karena diampuni dosa satu tahun yang lalu dan yang akan datang. Kalau Asyura satu tahun yang lalu, maka timbangan ini, ya bukan timbangan ini, cuma kalau derajat hadisnya 10 Muharram kali Senin tinggi 10 Muharram, maka niati 10 Muharram. Insya Allah Gusti Allah Maha tahu ya ganjaran ini sudah dirapel dari Gusti Allah, tapi niati salah siji daripada gak tadi rapel. Sebab aku dan iman gak ada contoh ya kan, Nabi gak pernah ngerapel sholat, gak pernah ngerapel poso niati. Ini sumpama entry kayaknya di Nabi monggo ditiru sarasan, tapi karena gak ada lusa terus kiai ustaz enten sing ngaten. Nek jenengan yakin kene kiai monggo. Ngapun den kloringe ngaten. Kloringe ngaten. Berhubung diparingi pirsa kali guru saya yang memang ahli di bidang hadis fikih, itu ndak ada dasarnya timbangane gak diterima kabeh. Atuk pilih salah satu supaya diterima. Tapi jenengan masih yakin kali kiai ini monggo. Nanti jenengan takoni kiai, dalile pundi? Atau dia dalile pundi? Ono gak ada tanggung jawab. Soalnya nanti urusan akhirat itu harus ada dari jurusan yang kanjeng nanti. Jika tidak ada, timbangannya ditolak. Timbangannya makin menerima atau akhirat takon. Oh, aku malah sama. Jadi kaya kukil, kaya ini takon ini kolah oleh. Ini kita ngerti, Allah, Allah. Dan seterusnya sehingga WHP insya Allah dan saya. Nah, saran saya hanya niat pilih salah satu, sholat dimakan, pilih salah satu yang kira-kira derajatnya lebih tinggi. Qobliya itu derajatnya lebih tinggi. Poso itu derajatnya tinggi mana? Lepas Senin Kemis dia cabut, dia monggo pilih Senin Kemis. Sekarang derajatnya lebih tinggi. Oke, ada lagi yang lain. Monggo barangkali itu ada lain. Kalau ini di sekolah atau belum ada, kumpul, kumpulkan, ada. Di sekolah ini minta dapat itu dan itu mana? Oke, monggo. Tinggal sedikit, tapi gimana ada gimana? Iya, kita teruskan yang tinggal sedikit. Iya. Kan jenengan baca Al-Quran, ternyata ada tinggal sedikit. Bagaimana caranya? Iya, kan jenengan kalau emang berhenti bagus. Tapi ngapun lagi, berhentinya ini diselesaikan dulu. Mesti selesaikan contoh nih, contoh. Lomos Indonesia ayat Nuh, Nuh ayat 10-12. Aqultu astaghfiru rabbakum innahu Allahu akbar Allahu akbar. Subhanallah. Terus jenengan sampai ayat. Aqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Pun dengan medel untuk yang itu sudah komol adib yang jawab ini. Dijawab ini. Utowo termasuk panjenengan ditimbali kali bapak arek-arek utowo anak yang semana. Utowo jenengan pas ngene warung buka Al-Qur'an. Sami mare nosik baru nanggapi. Wong kenapa? Al-Qur'an iki kalame Gusti Allah. Aja dipedhot dengan omongane menungso. Aku lutus tau firu. Ba, iki regane piro, Ba? Iya regane 1000. Mari ngono. Rabbakum innahu kana ghafar. Keliru. Termasuk salam, itu salam. Salam kan wajib dijawab. Tapi jenengan marek nosik. Bakultus taufiru. Assalamualaikum. Duh mama. Wajib jadi sih. Terus nosik. Bakultus taufiru rabbakum innahu kana ghafara. Waalaikumsalam. Ono apa mbak? Ono apa bu? Bu? Cik mo cik banter deh salam. Aku pas ngaji. Ngaji. Tapi ngaji pamer posisi. Oh, tiba sama ngaji, masya Allah, sangat si ayu nih, si pinter nih, nuk nunggu tuku ambil ngaji, si itu, kudungnya kak, muat, kebintas, ya Allah, jadi ngatain dia cara nih, salah kalau jenengan langsung ngomong, dimarekan, diselesaikan satu ayat, baru menanggapi orang itu, termasuk adzan, diselesaikan satu ayat, baru diambil, caranya ngatain, itu cara yang pas dan sopan dan sesuai. Ya, jangan medot di tengah, nggak boleh dan nggak sopan, nggak etis. Bisa-bisa nanti hukumnya juga berdosa karena Al-Qur'an butuh selesaikan. Nah, jangan cuma pengen mulai mana, mau coba bismillah. Assalamualaikum. Rabbakum innahu kana ghafara. Waalaikumsalam.
Kita sudah kumul lagi, waalaikumsalam. Dengan panggil piring-piring mulai malik. Bismillahirrahmanirrahim. Yudhsirin sama'alaikum. Itu seterusnya. Tanya kata. Jadi mengawali. Mengakhiri saudara. Jadi kadang seringkali buat ternyata. Orang ngomong dipotong tengah ini. Salah. Teman. Selanjutnya itu wonten adat kita. Ya, selesaikan satu ayat. Bukan satu lembar ini. Satu lembar seandainya ini balapan. Iki andane mari, iki ngajiri yo mari. Kalau andanya jauh sama. Jadi andan yang pertama kali jenengan dengan sama andan jenengan tenggene napa niki Agus Salim iki. Ternyata jenengan kan lebih dekat dengan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas iki. Nggih. Tapi kan Agus Salim andan sama. Kan jauh, maka jenis sahabat yang Al-Ikhlas. Karena yang terdekat itu yang sebetulnya wajib di jawab. Kalau yang jauh itu ya jawab di sini cedek. Tapi semua kok Al-Ikhlas gak adan-adan. Sementara Agus Salim is adan, ya jenis sahabat yang Agus Salim. Tiba-tiba nyusul sing Al-Ikhlas. Ya ganti. Itu sahabat karu-karu ya gak apa-apa. Pada wabar, wabar. Hayal sholah, wabar. Hayal falah, wabar. Mantap-mantap di anpa, terus akan maling. Mantap-mantap di Oke, cuma gini gua bismillah. Auto auto. Boten lanjut. Lanjut dari niku. Lanjut dari ayat yang setelah dibaca. Enggak usah dari awal mana. Sampai dari awal mana itu sulit. Bagus. Karena Al-Qur'an diulang berkali-kali itu pasti berupa satu huruf dapat 10 kebaikan. Makanya aku tadi. Bersyukurlah dengan maca Qur'an berkali gitu. Tambah ganjaran nih. Ya kabul bar-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 
Nah, itu ternyata malah pahala yang penghafal Quran. Kenapa Gusti Allah kok menciptakan lali supaya Gusti Allah pingin Al-Quran itu diulang ulang cek ganjarannya tambah. Jadi jenengan itu cuma kemudian menjauh dari Al-Quran. Cuma ngapun tadi biasanya ini Al-Quran ambil HP sing sering dibuka budi saya itu lo kiabat merasa ini HP ku bendina dibuka mesti Al-Quran ini kalah. Makanya kalau kiabat tak pesok kan moco Quran ambil digambingi maksudnya moco HP berdambingi Al-Quran kuali moco HP berdambingi Al-Quran. Jadi supaya Al-Quran ini nanti menjiwai kita. Makanya sedih semuanya kok gak mau Al-Quran. Ayo kita kau nyawai diri. Aku kagian dosa berarti musuh Al-Quran gak pernah tak wajah belas. Padahal janji ini Gusti Allah wa nunazzilu minal Quran imam wa shifa. Nek pengen sehat sing rutin maca Quran. Gusti Allah janji. Jadi bukan menungso sing ngomong Gusti Allah sing janji. Insya Allah tambah sehat. Boleh. Ada lagi yang lainnya. Jadi lihat di luar barangkali. Ini bentuk-bentuk hati gue mari, mari bisa mari sampai kuruin sampai ya? Alhamdulillah ini langsung dulu ya, karena kesabaran ya Ibu Fitri langsung dulu ya Alhamdulillah ya, moga dulu saran-saran dan Gusti Allah Ibu begitu kali Gusti Allah awak segera asam murak leres kemeng moga saran-saran ditutup dengan bacaan kafaratul majlis. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.